Audio, junk. Audio, junk. Audio jungle. Audio jungle. Audio jungle. bagaimana langkah-langkah cara mendesain atau cara membuat logo dengan hanya menggunakan Microsoft Word mari kita mulai dari awal silahkan buka Microsoft Word nya dalam hal ini faktor membuka dengan new dokumen teman-teman bisa menggunakan Microsoft Word versi berapapun dalam hal ini faktor menggunakan Microsoft Word versi 365. Klik New Document. Langkah pertama yang kita buat adalah sebuah bentuk paralelogram. Caranya, klik pada tab Insert. Pilih pada menu Shape. Pilih paralelogram. Klik pada paralelogram. Kita buat di sini. Seperti ini. Misalnya kita buat tingginya 9 cm, yang kita tentukan tingginya saja dulu, silahkan diketik saja angka 9, lalu enter. Kemudian silahkan buat kemiringannya sesuai dengan kebutuhan. Caranya kita perlebar dulu, tinggal tarik sisi kirinya seperti ini. Kemudian di bagian sudut atas kiri ada titik kuning, titik kuningnya silahkan digeser sampai mendapatkan kemiringan yang diinginkan. Ketebalannya silahkan diatur sesuai dengan keinginan. Oke, misalnya seperti ini. Ini membentuk ukuran tinggi 9 cm, lebarnya 8,31 untuk lebarnya disesuaikan saja dengan kebutuhan. Silahkan hilangkan garis pinggirnya. Klik pada save outline pilih no outline silahkan ganti warnanya caranya tinggal klik pada menu save fill misalnya faktor pilih warna hitamnya yang tidak terlalu hitam yang ini kemudian kita duplikat bentuk paralelogram ini tinggal tekan tombol kontrol dan huruf D pada keyboard nah tercipta duplikatnya duplikatnya ganti warnanya kalau mau dibedakan, misalnya kita ganti dengan warna hitam yang lebih tua lagi. Nah, misalnya yang ini. Sejajarkan, ratakan bagian atasnya dan bawahnya. Kemudian duplikat lagi. Ctrl D yang mana saja yang diduplikat. Nah, ini hasil duplikatnya. Hasil duplikatnya kita ubah bentuknya menjadi kotak persegi. Caranya tinggal geser titik kuning yang ada di bagian atas ini ke sisi sebelah kiri seperti ini. Kemudian warnanya, fill-nya kita ganti dengan pattern fill. Caranya, klik kanan pada kotak persegi ini. Klik kanan. Pilih format shape. Nah, di sisi sebelah kanan muncul jendela format shape seperti ini. Pilih pada menu fill pilih pada fatten fill. Silahkan pilih model fatten nya Kita pilih yang ini misalnya. Kemudian silahkan lebarnya samakan dengan lebar bagian atas bentuk paralelogram ini. Jadi silahkan digeser ke sini. Seperti ini. Kemudian perkecil lebarnya. Tarik sisi kanannya seperti ini. Paskan. Nah seperti ini. Kemudian paralelogram yang satunya lagi, yang ini geser, paskan, geser ke kiri, seperti ini. Nah setelah itu, langkah berikutnya, kita buat sebuah bentuk lengkung. Caranya, klik lagi pada tab insert, pilih pada menu shape, pilih segitiga. Misalnya kita pilih segitiga sama kaki yang ini, klik. Kemudian Buat sebuah segitiga seperti ini, silahkan paskan sisi kanannya seperti ini. Sisi bawahnya juga ratakan, hilangkan garis pinggirnya, klik pada shape outline, pilih no outline, kemudian ubah bentuk segitiga ini. Caranya, klik segitiganya, klik pada menu edit shape pilih edit point nah di setiap sudut segitiga ini ada titik hitam silahkan titik hitam yang atas yang ini digeser seperti ini eh misalnya sementara di sini di sini ada titik putih faktor perbesar tampilan woodnya titik putihnya ini dorong ke atas seperti ini sementara misalnya di sini Kemudian, titik hitam yang paling kanan yang ini klik. Nah, di sini muncul titik putih. Titik putih yang atas, yang ini silahkan dorong ke atas seperti ini. Oke, sementara seperti ini. Kemudian, titik hitam yang sebelah kiri. Nah, titik putih yang bawah sama dorong ke atas seperti ini. Titik hitam yang bawah bagian kiri diklik yang ini sama titik putihnya dorong ke atas kemudian setelah menyerupai lengkung seperti ini sudut kiri tarik ke bawah seperti ini gak masalah bentuknya jadi berantakan tempatkan di sudut paralelogram sudut kiri bawah di sini nah di sini misalnya Silahkan atur kembali bentuknya. Kita dorong ke atas titik putihnya seperti ini, misalnya sejajarkan dengan palelogram di sini. Kemudian yang bawah, yang ini dorong ke atas, misalnya sampai di sini. Nah, jadinya seperti ini setelah mendapatkan bentuk lengkung yang kita inginkan. Silahkan ganti warnanya sesuai dengan tujuan masing-masing. Misalnya kita ganti dengan warna kuning. Klik pada save fill. Pilih misalnya warna kuning yang ini. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman mau memberikan warna gradasi, silahkan. Bentuk kotak persegi yang garis-garis ini, kita pindahkan ke lapisan paling depan. Caranya, Klik kotak persegi nya, klik pada menu Bring Forward, pilih Bring to Front. Nah, jadinya seperti ini. Sekarang kita buat lagi sebuah segitiga, klik lagi pada tab Insert, pilih pada menu Shape, pilih lagi segitiga yang ini, segitiga sama kaki, klik. Kita buat di sini. Silahkan buat seperti ini. Alasnya samakan dengan lebar bentuk paleogram. Hilangkan garis pinggirnya. Klik pada shape outline, pilih no outline. Silahkan ganti warnanya. Misalnya kita ganti dengan warna merah. Klik pada shape fill, pilih warna merah yang ini. Misalnya. Kemudian ubah bentuknya. Caranya klik pada edit shape. Pilih edit point. Nah titik hitam di sudut atas yang ini silahkan tarik ke sini. Sejajarkan bagian sebelah kanannya dengan sisi paralelogram. Seperti ini. Kemudian segitiga merah ini sisi kirinya buat lengkung. Jadi titik putih yang ini silahkan ditarik seperti ini. Yang sudut bawah kiri juga sama silahkan diklik. Nah muncul titik putihnya tarik ke arah luar. Nah kira-kira seperti ini. Kemudian setelah itu segitiga merah ini pindahkan ke lapisan paling belakang. Caranya klik pada menu send backward. Klik anak panahnya pilih send to back nah segitiga merahnya berada di belakang paralelogram jadi paralelogram ini pindahkan ke belakang ke paling belakang klik bentuk paralelogram yang kiri yang ini sama klik pada menu send backward pilih send to back nah jadinya seperti ini jadilah logo inisial A dan huruf K kalau di bagian bawah logo ini mau dimasukkan teks, caranya tinggal klik pada tab insert, pilih pada menu word art, pilih word art 1, silahkan ketikkan di bagian bawahnya, misalnya di sini. Klik kotak area teksnya, ubah bentuk ukuran dan warna fontnya, klik pada tab home, jenis fontnya misalnya kita pilih open sense ketik saja open sense lalu enter kita tebalkan supaya lebih mudah mengatur ukuran fontnya kita jadikan transform klik kotak karya teksnya klik pada shape format pilih pada menu teks ipek pilih transform kita pilih transformnya square yang ini. Nah, silahkan diatur lebar dan tingginya sesuai dengan kebutuhan. Kita perlebar, misalnya sampai di sini. Tingginya kita kurangi. Nah, ini jika mau diberi teks di bagian bawahnya. Kalau mau diberi lingkaran, silahkan buat lingkaran. Oke, misalnya kita beri lingkaran tanpa teks kita hapus teksnya, ini kita delete, kemudian kita grupkan desain inisial AK. Ini caranya untuk menggrupkan: klik pada menu Select, klik Anak Panahnya, pilih Select Object, silahkan diseleksi seperti ini. Nah, ini terseleksi semuanya, silahkan grupkan, klik pada Shape Format. Pilih pada menu grup, pilih grup. Nah, sekarang jadi grup. Sekarang, kalau digeser kemanapun bebas. Kalau misalnya tanpa lingkaran, mau disimpan jadi gambar, setelah digrupkan seperti ini, tinggal klik kanan. Misalnya, di pinggir sebelah kanan di sini, klik kanan. Nah, teman-teman, waktu klik kanan harus muncul menu seperti ini yang ada shape as picture-nya. Klik save as picture. Nah, maka desain logo ini akan diekspor, akan terekspor menjadi file PNG. Di sini tipe filenya PNG. Misalnya kita simpan di My Document di sini. Beri nama file. Misalnya logo AK kuning merah. Setelah itu tinggal klik tombol save. Klik. Nah, tersimpan sudah. Desain logo di Word ini dalam bentuk file PNG, file tanpa background. Kita lihat tadi kita menyimpannya di my document. Nah, ini dia file logo dalam bentuk file PNG yang kita buat di Microsoft Word. Kita lihat tampilannya. Double click. Nah, ini dia logo AK. Oke, sekarang kita kembali ke Word ke sini. Nah, kalau mau diberi lingkaran, silahkan buat lingkarannya. Caranya, klik pada tab insert, pilih pada menu shape, pilih circle hollow atau lingkaran donat. Klik, silahkan buat sebuah lingkaran donat. Untuk menghasilkan lingkaran donat yang benar-benar bulat sempurna, tekan dan tahan tombol shift pada keyboard lalu di drag seperti ini. Hilangkan garis pinggirnya, klik pada shape outline, pilih no outline, kemudian perkecil ketebalannya, tinggal geser titik kuning yang ada di bagian dalam ini, geser keluar seperti ini misalnya, warnanya kita ganti dengan hitam pekat misalnya, klik pada shape fill, pilih warna hitam pekat yang ini, kemudian posisinya kita pindahkan ke lapisan paling belakang, klik pada menu send backward pilih send to back nah seperti ini nah kalau ingin logonya menindih lingkaran silahkan digeser logonya ini tadi kita sudah grupkan logonya jadi menggesernya lebih mudah misalnya kita paskan di sini berarti terlalu tebal lingkarannya silahkan dikurangi ketebalannya klik lingkarannya geser lagi titik kuningnya ke arah luar ini, misalnya, nah, seperti ini. Jika mau diberi lingkaran, kalau mau diperkecil lingkarannya, biar tidak terlalu lenggang bagian sisi kanannya. Silahkan tekan dan tahan tombol Shift pada keyboard. Sisi bagian atas kanan dorong ke dalam, seperti ini. Yang bawah juga sama. Silahkan diatur posisinya sampai pas. Oke, seperti ini jadinya jika mau diberi lingkaran. Nah, setelah itu jangan lupa digrupkan antara lingkaran ini dengan logo ini. Silahkan kembali klik pada menu select. Pilih select object. Seleksi semuanya. Seperti ini. Setelah terseleksi, klik pada save format pilih pada menu grup, pilih grup. Nah, ini sudah jadi grup. Silahkan export menjadi file PNG. Caranya sama seperti tadi, tinggal klik kanan di bagian sisi kanan di sini, klik kanan, pilih save as picture. Sama misalnya kita simpan di My Document ini, logo akar kuning merah plus lingkaran. Klik save. Nah jangan lupa desain di Wordnya juga disimpan agar suatu saat bisa diedit kembali caranya tinggal klik pada tab file pilih pada Save As misalnya kita sama di My Dokumen nama filenya kita samakan saja latihan logo Aka kuning merah klik tombol Save. Nah sekarang kita sudah punya file docnya yang suatu saat bisa diedit. Dan juga sudah punya file gambarnya. Kita lihat tadi di My Document. Nah, ini dia, ini file logo dalam bentuk PNG tanpa lingkaran. Yang ini kemudian yang sebelahnya dengan lingkaran, dan ini desain logo dalam file DOC-nya atau file Word-nya. Oke, okay. demikian betapa mudahnya kita mendesain logo atau membuat logo. Dengan hanya menggunakan Microsoft Word, jadi tidak selamanya untuk mendesain logo ataupun desain yang lainnya mesti menggunakan aplikasi desain grafis. Dengan Word pun, kita sudah bisa membuat logo yang cukup menarik, cukup keren, cukup cantik seperti ini. Oke. Okay.